Rektor ITERA Ipugeuk Nyoman Aryanta mengatakan, saat ini ITERA pertama kalinya melahirkan sarjana magister prodi fisika. Hal ini merupakan salah satu sumber daya manusia yang dapat membangun Indonesia lebih berjaya. Nyoman menyampaikan, pihaknya akan mencanangkan program studi S1 yang matang untuk program studi magister selanjutnya selain fisika, dan direncanakan ITERA tahun 2025 membuka program magister teknik. Karena saat ini baru ada yang program magister fisika, ya, kita memang mencanangkan untuk program studi S1 yang sudah mapan, kita segera akan lakukan upaya pembukaan program studi magister di prodi-prodi yang mapan tersebut. Dan khusus yang awal ini, kita tentu upaya peningkatannya melalui bantuan-bantuan yang sifatnya secara finansial, beasiswa, seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh salah satu lulusan yang magister ini, mereka mendapatkan beasiswa full dari ITERA sebagai daya tarik kita untuk bisa meningkatkan minat masuk ke dalam prodi magister ini. Ada penambahan program magister di 2024? 2024 belum, karena perlu persiapan secara administrasi. Insya Allah 2025 ya. 2025 kami insya Allah akan membuka program studi magister teknik. Saat ini ITERA menumbuhkan minat magister dengan memberikan bantuan beasiswa magister. Diketahui saat ini ITERA menghasilkan sebanyak 208 jurnal internasional terindeks Scopus dan 86 jurnal bereputasi nasional dari berbagai riset yang dilakukan oleh para dosen. Gadis Futiatur Rahmah melaporkan.